Hai guys, selamat siang semuanya. Siang hari ini saya mau bikin video tutorial. Jadi kemarin ada yang WA saya, lagi nanya sama saya, Kak, hitungan 1x8 apa 2x8 itu yang bagaimana? Nah, terus ada lagi yang nanya, Kak, teknik BL itu yang bagaimana? Teknik BL itu kakinya apa, harus selalu lurus, apa ditekuk, apa bagaimana? Oke guys, saya bikin tutorial pagi hari ini untuk teman-teman semua ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana hitungan 1x8 dan 2x8 itu yang bagaimana, 4x8 itu yang bagaimana. Jadi di sini sama-sama kita belajar ya, jadi nggak ada yang mana yang senior, mana yang pintar, mana yang hebat, udah saya anggap di sini semua kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Oke guys, jadi untuk hitungan 2x8 itu seperti ini ya. Biasanya kita mulai dulu semua aerobik kita lakukan dimulai dari kaki kanan. Seperti gerakan saya ada yang untuk pemula kemarin. Jadi kita kanan dulu. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 1x8. Oke. Sekarang kita gabung. Ada kata gerakannya koreo kita gabung ya. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu sudah 2x8. Oke, guys. Hai. Oke, yuk. Kita ulangi sekali lagi ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 2x8. Anda kata kita mau gabung lagi sampai hitungan 4x8. Boleh. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sudah 3x8. Tambah lagi ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sudah 4x8. Kita ulang lagi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke guys, itu ya hitungan 4x8. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada yang nanya, hitungan 1x8 itu yang gimana kak? 2x8 itu yang bagaimana kak? 3x8 itu yang bagaimana kak? 4x8 itu yang bagaimana kak? Seperti tadi, anda kata kalau 1x8, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sudah 2x8. Kita tambah 1x8 lagi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa kan? Biasanya ada yang bingung, Kak, yang untuk kiri bagaimana? Usahakan kita hafalkan dulu yang sebelah kanan. Kalau kita sudah hafal sebelah kanan, baru nanti kita coba sebelah kiri. Oke guys, kita coba sebelah kiri ya. Kita mulai dari kaki kiri dulu. 5, 6, 7.
usah pakai tangan dulu. Usahakan kaki dulu supaya kalau kaki sudah lancar baru kita pakai tangan. 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi ya. Oke, kita pakai tangan dulu. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa? Ke kiri. Kita ulangi, tambah lagi yang 3 kali 8. Yuk. 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni up. Kiri. Pas. Cross. 5, 6, 7. Bisa guys? Gerakan simpel aja dulu. Kita pakai gerakan untuk pemula ya. Kita ulangi lagi sebelah kiri. Kita gunakan tangan. Pakai kaki juga. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 cross. 5, 6, 7 Oke, lumayan udah dapat nomor 1. Kanan kiri. Kita ulang lagi. Yang kanan lanjut kiri ya. Yuk. Usahakan atur nafas dulu sambil senyum kalau senang. Yuk. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7 up. Bambu, up, me up. Up, cross. 5, 6, 7 kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7 up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siap-siap, knee up. Kiri, kanan. Cross kiri. Up. Up, up. Oke guys, itu ya koreonya kita untuk pemula. Kanan kiri, hitungan 4 kali 8. Jadi buat teman-teman kalau 4 kali 8 bingung kak, bisa 2 kali 8 aja. Oke? Dan sekarang saya mau kasih contoh untuk senam BL. Senam BL seperti apa? Jadi senam BL ambil nafasnya dari hidung. Buang. Waktu buang tekan perut ke dalam. Ini tetap dikunci. Ya, ambil nafas lagi. Buang. Ambil nafas lagi. Buang. Satu lagi. Buang. Jadi ada yang BL, saya enggak ini ya, cuman usahakan kaki lurus. Lurus up. Yuk, ambil nafas. Buang. Ambil. Buang. Ambil. Buang. Satu lagi, ambil. Buang. Ambil. Buang. Ambil lagi. Buang. Los. Coba kita praktekkan itu 5 menit aja. Hitungan 4 kali 8. Pasti nanti kerasa. Oke. Dan untuk tangan, kak, lenganku kepingin kecil. Usahakan waktu narik ke atas itu menggunakan power. Jadi bukan hanya seperti ini, tapi ditarik up. Up, up, up. Ambil nafasnya bagaimana, kak? Ambil nafas yuk. 5, 6, 7, 8 ambil.
Buang. Ambil, buang. Ambil lagi, buang. Ambil lagi, buang. Sip. Seperti itu ya. Jadi ambilnya, los, buang. Buang. Lagi, buang. Akhirnya nanti bisa kecil. Jadi harus pakai power ya semuanya. Harus pakai power. Ininya tetap dikunci. Nah, terus lagi ada yang kepingin. Usahakan jangan seperti ini ya guys. Coba kalau misalkan BL tangannya seperti ini. Apa yang kita rasakan? Sepertinya gak ada yang kita rasakan. Tapi tetap pakai kepal. Up. Ini tetap dikunci. Ambil nafas. Buang. Buang. Lagi buang. Seperti itu ya. Jadi bukan. Coba kalau seperti ini. Ada hasilnya enggak? Tetap dikunci. Powernya kita kurang. Tapi kalau kita up. Tarik up. Buang nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ambil. Buang. Sip. Jadi seperti itu ya, untuk teknik BL-nya sedikit aja dulu, jangan banyak-banyak. Buat belajar dulu, sama-sama kita belajar. Jadi gak ada senior, master, sudah. Buat saya, di jalannya saya, sama-sama kita belajar. Jadi kalaupun ada kekurangannya saya dalam memberikan senamnya kita, senamnya saya, kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Jadi jangan lupa guys, selalu kasih like dan subscribe di channelnya saya, Kenny Sulistiyawati. Komen di bawahnya situ. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen. Insya Allah nanti saya yang jawab semuanya. Oke guys, itu dulu ya pelajarannya kita pada hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada kurang-kurangnya dalam videonya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa juga kasih like and subscribe di setiap channelnya saya. Jangan lupa kasih like, share videonya saya ke teman-teman yang lainnya. Supaya apa? Supaya bermanfaat dan sama-sama kita belajar di sini. Oke guys, sampai ketemu dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Jangan lupa kasih like and subscribe channelnya saya. Belum cium jauh dari saya. Bye.